teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat. Nah, hari ini kebetulan ada hubungan infeksi 4 itu bersama Gubernur Jawa Barat dan para DJKA. Saya baru pertama kali kesini ke stasiun Garut. Dari Cirebon ke Garut tuh udah perjalanannya kurang lebih 4 jam setengah teman-teman. Hanya saya kejar waktu, berangkat jam 6 pagi, tiba di Garut jam 10 pagi. Dan maklum, karena ya ini momen spesial di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ya teman-teman. Dan bisa kalian simak video ini sampai dengan selesai. Kereta api inspeksi 4 sudah datang di stasiun Garut tepat jam 11 lewat 20 menit. Dan ini adalah salah satu kereta rombongan Gubernur Jawa Barat serta Direktur KAI dan juga pejabat lainnya yang ada dalam kereta itu. Dan di sini saya tidak sendirian, tapi saya bersama Railfans Garut serta Railfans Daup 3 Kota Cirebon teman-teman ya. Makanya saya jauh-jauh dari Kota Cirebon tujuan ke sini, perjalanan kurang lebih 4 jam dan harap maklum ya pakai kendaraan roda 4. Dan itu pun perjalanannya aduh luar biasa sekali. Sampai sini pun dingin banget teman-teman. Dan inginnya sih diresmikan segera teman-teman. Karena apa? Karena ini sudah 2 tahun tidak diresmikan teman-teman. Sudah 2 tahun lalu loh masalahnya. Karena tepat pada bulan Maret 2020 itu uji coba lokomotif yang ada di sini. Dan memang ya ginilah keadaan sekarang stasiun Garut Kota terkini. Maklum, memang baru pertama kali leh ini di stasiun Garut. Dan ini ada kunjungan kerja bersama Bapak Gubernur Ridwan Kamil serta aparat Humas Jawa Barat. Kemudian ada Dirjen Perkeretaapian di sini. Semoga saja segera diresmikan tahun ini, bulan ini pokoknya ya. Bapak Didik. Kita kayak hanya intervensi edisi Adilut.
Nah, teman-teman, itu tadi Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, serta Bapak Dirut KAI, Bapak Didik Hartianto, meninjau langsung keadaan kondisi stasiun Garut terkini di pada tahun 2022 ini. Ya, semoga saja lah cepat diresmikan, khususnya jalur Cibatu Garut ya, supaya warga Garut bisa mencoba naik kereta api dari stasiun Garut Kota ini. Dan saya pun juga ingin sekali ke Garut naik kereta api dari Cirebon. Cakep juga. Masalahnya ya itulah, gak ada keretanya dari Cibatu Garutnya. Ya, moga saja ada kereta lokal Cibatu tujuan akhir Garut. Bisa jadi di sini ada kereta lokal serta kereta api jarak jauh, teman-teman. Masalahnya kalau naik kereta api dari Cibatu Garut itu sangat simpel, teman-teman. Dan itulah maklum kalau naik kendaraan roda 4 dari Cibatu ke Garut atau dari Leles misalkan ya, itu lumayan macet, teman-teman ya. Aduh. Ya, semoga sajalah dipercepat. Ya, kita doakan saja semoga ada kereta api tujuan akhir stasiun Garut untuk Jawa Barat masa depan. Nah, itu Pak Emil. Cakep ya. Nah, ini hari ini pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 ketetapan kunjungan kerja Bapak Gubernur Jawa Barat dan juga serta DJKA ya. Saya dari Cirebon ke sini ya, memang tujuannya ya pengen banget ke sini main ke stasiun Garut karena ini sudah 2 tahun belum diresmikan ya, mudah-mudahan ya segera diresmikan, teman-teman. Kemana, Kang? Oh, ini. Masternya Cibatu nih. Balik kayaknya. Thank you.
wabarakatuh. Ayo kita anting. Kasih isi bensin di sana. Siap. Nggak ada yang biar. Pak Didik Harian.
Selamat jalan untuk kereta inspeksi 4 tujuan Bandung, lalu berikutnya Gambir, yang tepat jam 12.30 ini sudah diberangkatkan dari stasiun Garut. Semoga stasiun Garut segera dioperasi teman-teman, karena ini sudah 2 tahun tidak peresmian teman-teman. Ini masalahnya sudah selesai itu dibangunnya itu udah lama. Dan demikian videonya, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begitu saja mungkin video kali ini sudah cukup ya, karena sudah setelah lagi sore dan saya akan pulang ke Cirebon langsung. Sudah selesai kan acaranya ya, di stasiun Garut ini. Karena kalau kereta sudah begitu udah jalan, langsung sepi dah stasiun Garutnya. Nah, saya ini sebenarnya sama teman-teman di sini, teman-teman Dok 3 Cirebon. Dan ini baru pertama kali ke stasiun Garut Kota. Semoga saja segera diresmikan maksudnya. Ya, ini mungkin stasiun Garutnya ada dua, bangunan lama sama bangunan utama itu bangunan baru. Ya, kemungkinan bangunan lama ini cocoknya untuk kereta lokal, dan itu satu lagi untuk bangunan baru itu kayaknya untuk kereta api jarak jauh. Saya mungkin teman-teman, kalau mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari stasiun Garut Kota nih. Tetap nih.